Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sekarang ada di depan sekolahan John Paul School. Nah, ini di sebelah kanan ada rumah sakit yang mau dibangun. Nah, sebelah kiri sekolahan John Paul School. Nah, saya sekarang di sini mau mengambil buah liar, ya, buah mengkudu liar. Nah, sekarang saya masih di dalam mobil. Sebentar lagi ini saya mau turun dari mobil, mau langsung mengambil buah mengkudu liar. Nah, ini pohon mengkudunya ada di depan, ya, masih di depan. Nah, ini sebelah kanan adalah rumah sakit yang sedang dibangun. Ya. Nah, ini posisi saya sekarang di Harapan Indah, dekat patung kuda. Nah, ini jalan terus lurus ke depan. Nah, ini mentok patung kuda. Nah, ini saya sekarang menuju ke tanaman mengkudu liar. Ya. Nah, ini sebentar lagi sampai di tempat tanaman mengkudu liar. Ya. Nah, ini tanamannya persis di jembatan. Ya. Ini di jembatan. Nah, ini mengkudu. Tanaman mengkudu, ya. Seperti ini mata tanaman mengkudu. Nah, dari sini biar jelas. Nah, ini mengkudu liar. Nah, ini saya mau metik buahnya nih. Nah, ini udah mulai matang, ya. Ini buahnya. Metik lagi buahnya. Ini banyak sekali. Nah, ini daripada nggak diambil, mubadir, ya. Mubadir, sayang, ya. Nah, ini pada jatuh nanti bisa ke sungai. Hati-hati juga nih, HP-nya bisa jatuh ke sungai. Nah, ini banyak sekali. Nah, saya cukup ambil 3 saja. Nah, ini jalan raya ini. Jalan Raya Harapan Indah ini, mobil pada ngebut-ngebut, ya. Mentang-mentang jalannya lebar, pada ngebut-ngebut, ya. Nah, sudah dapat nih mengkudu liar nih, ya, dapat 3, udah cukup 3, nggak apa-apa. Nah, sekarang pulang. Pulang, mobilnya jauh tuh, di depan sekolahan yang warna merah. Nah, ini langsung pulang menuju mobil. Nah, saya sudah sampai rumah. Ini tadi buah mengkudu yang saya petik, ini ada 3. Nah, ini saya sekarang mau menjelaskan apa sih sebenarnya mengkudu dan apa manfaatnya. Nah, di hadapan saya ini ada buku tentang herbal, yaitu terdapat 250 tanaman berkhasiat obat. Nah, di dalamnya ini juga tercantum mengenai mengkudu. Nah, ini penjelasannya, termasuk khasiatnya. Mengkudu atau Morinda citrofolia termasuk jenis kopi-kopian. Mengkudu dapat tumbuh di dataran rendah sampai pada ketinggian tanah 1500 meter di atas permukaan laut. Mengkudu merupakan tumbuhan asli Indonesia. Tinggi tanaman 3 hingga 8 meter.
Buah mengkudu yang telah masak mempunyai aroma yang tidak sedap, namun mengandung sejumlah zat yang berkhasiat untuk pengobatan. Adapun kandungan zat yang terdapat pada buah mengkudu antara lain morindadiol, morindon, morindin, damna santal, metil asetil, asam kapril, dan sorandiol. Khasiat mengkudu yaitu obat hipertensi, sakit kuning, demam, influenza, batuk, sakit perut, menghilangkan sisik pada kaki, dan anti diabetes. Mengkudu juga bisa dijadikan rujak. Selain itu, mengkudu bisa untuk perawatan keris supaya keris bagus. Cukup sekian. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih dan wassalam.